So aku actually nak pergi tengok sunrise pagi-pagi ni. Tapi tak tahu, mungkin aku sampai lagi 8 pagi. Tapi macam dah terlepas. I guess aku nak datang awal sikit lah kot. Ni nama dia Pantai Kok. Pantai Kok ni kuasa antara pantai yang cantik lah selain Pantai Tanjung Rhu. Panjang je. Itu Paradise 101. Itu kalau orang tahu tu The Dana, Dana Langkawi. Dana tu paling murah dalam 400 lebih lah. Tapi dia macam ada private beach jugalah. Kat situ memang untuk orang dana. 20-30 minit daripada apa? Daripada Langkawi. Daripada Chenang. Cantik lah, ada background bukit, kelapa, pantai. Ni kalau ride kuda ni puas hati juga lah. So ni lah dari pagi dekat Pantai Kok ni. Memang tak ada orang, aku seorang je. Dari pagi. Yes. Jalan, seorang lah yang blues. So aku rasa dia punya matahari dekat sebelah sana. Masa sunrise. So aku rasa kat Pantai Kok ni memang tak nampak lah kot sunrise. Kena pergi pantai belah sana. Aku rasa daripada Chenang nampak lah. Ke Guana. Pantai Pantai Kok. Kota Batu ni. Subhanallah. That's it trip untuk pagi ni. Matahari. Aku pun dah berpeluh. Peluh dah ni. Tengah makan je. Pagi-pagi lepas takut ni aku rasa menarik lah. Sebab tak ada orang. Memang tak ada orang pun. Daripada 7 pagi tadi sampai sekarang ni lah ni. Tak ada orang. Aku seorang je. Itu yang buat benda pelik-pelik tu. Tu matahari memang dah naik dah. Tu matahari dah naik. Mana matahari? Itulah, sini somewhere. Matahari memang dah naik. So aku rasa kalau duduk kat dana mungkin tak dapat tengok sunrise kot yang cantik, sebab dia macam daripada sana. Dia
sunrise. Tapi aku rasa sunset must be marvelous kot. Pernah duduk kat Danas sekali. Tapi masa tu tak sempat tengok sunrise ke sunset ke, sebab sibuk duduk berjalan. Maybe next time honeymoon. Tanah apa? Aku buat pelan cover nak pergi. Tak sempat nak breakfast. Bila terberjalan akan kasi rumah memang power. Saya setengah station. Rumor has it she might have a collaboration on the way with the Jonas Brothers. Ada telur setengah nak sampai ikan bilik. Settle. Okay, then aku ambil mangrove tour daripada Tanjung Ru jetty. Dia ada dua jetty, satu daripada Kilim, satu daripada Tanjung Ru. Yang aku ambil ni daripada Tanjung Ru. Aku beli tiket ni daripada Trip Card Asia. Dapat dalam RM93-95. So kalau orang tengok satu boat 5 orang. Dengan aku ada dua kawan sahabat Indian and ada satu couple married. Dan aku seoranglah duduk belakang kena palau. So trip tu mula-mula dia singgah bagi helang makan dengan kulit ayam je pun. Tu banyak elang tu. Lepas tu jalan-jalan teruslah dekat Pai Bakau tu. And dekat sana banyak jugalah monyet-monyet dan kita boleh bagi dia orang makan lah, bagi roti. Hati-hatilah sebab dia orang ni a bit cheeky. Siap-siap dia panjat boat, dia curi barang-barang korang. Especially dalam beg lah. Dan lepas tu kita orang pergi, tu ada seorang cekenet je. Lepas tu kita orang pergi ke pulau, bukan pulau, dia panggil Gua Buaya. Tapi aku tanya dekat tour guide tu, dia kata tak ada buaya pun. Dia panggil Gua Buaya sebab struktur tepi gua tu macam gigi buaya. Ni on the way nak pergi ke Gua Buaya tu lah. Do you wanna be side by side? Sampailah Gua Buaya. And then kita orang memang boleh lalu bawah gua tu and then tembus the other side of the gua. Ni the other side of the gua. Masa ni dia stop jap supaya bagi can orang ambil gambar. Lepas dekat Gua Buaya tu pun kita orang pun meneruskan perjalanan nak pergi another gua. Ni nama dia Gua Kelawar. Sebab dalam gua tu memang ada kelawar lah for sure. Ini kita orang punya receptionist lah. And then kalau nak masuk sini dia kena bayar dua. So ni dia punya exit lah. Exit gua. Kita orang tak lembah. Ni exit gua lah. Exit gua. Gua Kelawar. Tapi adalah kelawar tak banyak ke, sebab aku dengar je bunyi kelawar. Cuma tak adalah banyak sangat. Refreshing ke tak ni? Not bad. Lepas Gua Kelawar tu kita teruskan perjalanan. Tapi dekat lepas Gua Kelawar tu dia macam laut luas. So air memang menghentam-hentam lah. Siapa yang tak tahan mabuk laut tu berhati-hatilah. Tapi air dia, ombak dia agak tinggi lah masa ni. Sakit buntut. Sekarang kat kedai makan dekat tengah laut ni. Untuk lunch. Mahal sikit lah tapi tak apalah. Bukan selalu kan saya sekali. Bukan tolong perniagaan orang. Tengah tunggu order jap. Tapi dia punya ni goyang-goyang sikit lah. Yang termuntah pula sudah. Basah ni basah.
Mai laut ni. Basah basah. Bismillah. Selamat basah semua basah. Alright. Wanna be side by side. Okay, semua. Berair tak tembak? Ini lalat makan tu. Tembak lalat. Nak try pegang aku boleh ke? Nak pegang. Kasar je. Bilik dia macam atas pasir. Sekarang pun tu. Okay, that's it. End of our travelling mangrove. 3 jam juga lah. Ni dah pukul 1 lebih lah. Honestly aku rasa puati lah RM90 pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Penat sikit. Kenyang. Aku rasa ni kalau check in ni memang tidur lah. Since Pantai Tanjung Ru dekat-dekat sini, aku nak singgah dulu. Dan baru aku pergi check in hotel baru lah. Panas boh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Best lah, best. Aku suggest korang pergi lah. Do you wanna be side by side? I know it seems direct, but I can't lie. Not this time. Alright. Wanna be side by side. So yang ni aku sekarang dekat dalam gondola. Gondola bottom glass. So bawah ni memang glass. And saya ingat kat speed game kan, ada pijak-pijak glass tu pecah tak pecah kan. Tapi yang ni tak lah. Yang ni memang awesome lah. So sekarang ni tak ada orang. Memang dalam ni aku seorang je. So gondola ni abang yang punya. Aku sendiri dah banyak kali dah naik. Aku sudah 3-4 kali kot naik. 3-4 kali naik. Tak tahu lah, setiap kali naik tu dia punya experience tu still the same. Adrenaline rush tu masih ada. Tu kalau orang tengok boleh nampak apa, Telaga 7. Atas tu Telaga 7 lah. Ni esok aku nak pergi tengok. Tengok cantik lah. Gayat lah pula. Ke bawah. Tu depan ni aku rasa pantai kok ni. Eh ya ke pantai kok? Tak sure lah. Wanna be side by side. I wanna be side by side. Selepas aku tengah tunggu glide tu lah. Dia masukkan ni maksimum tu gondola 6 orang. So nak tunggu another trip lah. Aku rasa satu trip dalam 5 minit dah 2 minit kot. Dia turun tu dia naik balik dalam 5 minit macam tu lebih kurang. So tunggu je lah. Tapi kat atas ni sekarang tengah berkabut lah. Memang sejuk lah.
rambut aku jadi basah eh, sebab kena embun. Oh, cantik ya. Side by side. Do you wanna be side by side? I know it seems direct, but I can't lie. So that's it. Aku dah macam penat. Hari ni quite hectic juga. Tapi this is a good experience. Tak ada apa yang new lah. Sama je macam selalu aku pergi. Tapi this time somehow most of the time dapat gondola je aku seorang. Dapat gondola je memang aku seorang. So syukur lah. I know it seems direct, but I can't lie. Not this time. All right. Wanna be side. Kat pantai Tanjung Ru eh. Orang tak main mana pun. Nak social distance lah kan. Dia dah pancik. Hari kedua, macam cakap aku check in dekat Alof. Siang tak sempat nak tunjuk-tunjuk bilik sebab sibuk kan. Duk pergi sana, pergi sini. So, jom tunjuk sikit apa yang ada. Ini bilik sea view. Bilik sea view. Tapi ni bukan bilik sea view, tapi ni bukan beach hotel tau. Tapi ni bukan beach hotel. Tak apalah, aku tunjuk dulu apa yang ada dekat bilik ni. Standard je, cuma nak tunjuk macam mana besar dia, luas dia katil macam mana kan. Okay, jom tunjuk. Alright, ni dia punya entrance lah macam biasa. And then, ini bila kau masuk ada tempat kau duduk-duduk lah. Nak letak bag ke apa ke. And then ada TV macam biasa. Dia macam pakai smart TV jugalah. Ada channel-channel. And then dia punya ni banyak juga. Aku suka Alom ni sebab dia suka bagi spritzer. Selalu kan hotel pakai air mineral, lepas tu dia punya logo hotel. Aku rasa tak kelas lah, better pakai macam ni. Kan Spritzer kan ada jenama. Kalau kau pakai Avian lagi lah, meletup kan. And then ada mesin buat coffee, and all the coffee and also the tea lah. And then ada meja study, macam biasa. Ada peti air kecil kat bawah ni, peti air. Tu aku punya air dah tu, tak buang. And then ni katil ni king bed tau. King bed ni memang boleh muat 3 orang lah. So kalau korang macam nak merasa tapi masih student lagi ke, tapi masih baru bekerja, share je 3 orang. Share 3 orang, seorang 100 lebih okey lah kan. Satu malam. So sharing is caring. Memang besar, katil dia memang besar. And then tak ada apa, basic. Dia punya shilling pakai macam ni. And then kita tengok dia punya toilet eh. Toilet dia decent size lah, besar lah. Decent size. So dia punya mari baju ni memang dalam toilet. Then dia ada bagi tua bathrobe. Ada dua ni, jubah mandi, jubah ni lah. Tu bag aku.
ada sereka, and then ada cermin besar. Ada cermin besar. Dalam ni lah dia punya wardrobe. Boleh simpan baju, boleh simpan beg. Dia petik keselamatan. Ni kalau nak sambung iron ke, nak sambung pengering rambut ke, boleh lah. Ni iron board pun ada. Iron board pun ada. And then toilet best lah. Toilet ada bidet, bagus. Aku suka. Dan dia punya toilet ni ada American standard . Okay. Ni pengering rambut untuk kaum hawa, kaum lelaki pun boleh pakai juga. Ni bag laundry. Bijak dia pakai bag laundry ni. Safe cost. Then tak ada apalah, cermin besar. Bathtub tak ada, tapi dia ada head shower dengan ni lah. And shower gel dengan moisturizer dengan shampoo. So ni lah basically dia punya toilet besar ke. Okay, sebab Aloft ni actually dia punya konsep macam untuk orang-orang muda, eksekutif muda. So dia punya design tu a bit simple. In fact kalau korang pernah duduk kat Aloft kat Central ni, kabinet ni aku rasa sebiji macam kat Aloft kat Central. Even dia punya design ni pun sama dengan Aloft kat Central. Cuma dekat Langkawi ni dia punya size bilik memang besar lah, besar-besar. Actually kan, kalau korang buat perangai cakun sikit, boleh je bawa toto ke apa kan. Tapi itulah, ikut polisi hotel lah. Tapi memang cukup untuk 3 orang. Lagi apa nak review? Nak tunjuk? Kat luar. Kat luar. Aku tak tahu lah, luar ni ada lampu ke tak. Okay. Ni dia panggil sea view. Sea view hotel. Sea view. Tapi ini bukan beach hotel tau. Kalau beach hotel, macam dekat depan ni. Macam holiday villa ni beach hotel. Depan ni ada hotel. Tak nampak sangat lah. Biar nak terang. Terang pun tak nampak. Sebab ni beach hotel. Depan tu ada pantai, ada laut. Macam ni, ini Aloft. Ada jalan besar. Lepas tu hotel lain. And then another one is the sea lah. The open sea. Lepas tu biasanya boleh nampak pool. Tu actually pool tu. Orang tengah mandi. Nampak? Tu pool. Sebab pool kat sini buka sampai 10 malam. Best lah. Boleh lah lepak-lepak. Tu ada nak minum-minum, ada kat situ. Ada bar. Ni tempat hangout dia lah. Tempat lepak-lepak. Nak duduk-duduk malam ataupun nak tengok sunset ke, tengok sunrise. Tapi as usual lah, hotel is memang polisi no smoking . So malam-malam boleh lah tengok view. Malam tak nampak apa lah. Nantilah esok siang aku susah belanja view siang. Tapi nampak lah jiran sikit. Kurang sikit lah privacy kat situ. Tapi aku rasa ada bilik lain yang tak nampak lah. And then satu lagi, bila aku datang sini, satu lagi, bila duduk Aloft ni, aku cadangkan satu ambil yang sea view. Dia ada dua, satu sea view, satu sea breezy tau. Sea breezy tu sebenarnya tak ada beza pun. Sea breezy tu, aku tanya reception, sebenarnya dia punya tempat lepak ni macam besar sikit lah. Lepas tu ada tempat hang boleh baring, ada kerusi, macam tu lah. Lain tak ada beza. Dia kata floor pun lebih kurang sama, view sama. Cuma aku sanangkan kalau hang nak puas hati, hang minta hang minta high floor. Tadi aku minta higher floor, betul dia bagi floor 7. Dekat sini floor paling tinggi floor 8. Tapi itulah, aku memang daripada dulu lagi suka Aloft sebab dia punya design a bit minimalist. Lepas tu design dia modern. And then walaupun aku dah tua, tapi dia punya design tu macam untuk orang-orang muda lah, yang berjiwa muda. Macam tu. Banyak aktiviti lah dia punya facilities. Aku suka sebab dia minimal. Dia tak serabut . Tak serabut. And then dia punya equipment semua function lah. Ada USB port. Macam ada USB port. Wanna be side by side. I wanna be side by side. Do you wanna be side by side? Side by side. I was kinda hoping we could work this out, 'cause I don't really know what I would do without ya.
I know it seems direct, but I can't lie. Not this time. Alright. Wanna be side by side. I wanna be side by side. Do you wanna be side by side? I know it seems direct, but I